Sebenarnya adalah suatu ini ya, ntar Pak, jadi hang. Ya. Jadi psikiatri emergency itu adalah suatu kondisi di mana kita membutuhkan penanganan yang cepat saat ini dan sekarang untuk pasien yang kita hadapi. Jadi sebenarnya sama dengan kondisi emergency di disiplin ilmu kedokteran yang lainnya ya. Jadi begitu ada kondisinya yang membutuhkan perhatian lebih, kita harus mampu bertindak cepat untuk mengintervensi kondisi tersebut. Ya. Biasanya memang ini pada pasien-pasien yang gaduh gelisah. Ya. Biasanya yang kita hadapi di gawat darurat psikiatri itu seringnya memang walaupun di Indonesia itu jarang datang ya, adalah pasien-pasien dengan tindakan bunuh diri. Yang sering itu justru kalau di Indonesia adalah dengan tindak kekerasan, di mana pasien misalnya datang ke kita sudah menghancurkan barang, memukul keluarganya, ya, atau malah sudah melakukan tindakan merusak properti orang lain, itu yang biasanya dikirim ke kita sehingga membutuhkan penanganan yang segera. Dan biasanya orang-orang dengan gangguan mood itu yang paling sering datang ke layanan psychiatric emergency, biasanya pada orang-orang bipolar ya, depresi, itu biasanya orang-orang dengan tindakan bunuh diri biasanya yang datang ke kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu jarang. Yang lebih sering adalah yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Untuk pasien-pasien skizofrenia, alkohol, khusus untuk skizofrenia ini masih bisa kita jumpain. Biasanya pada layanan gawat darurat, umumnya karena kalau ada yang memancing dia untuk melakukan tindak kekerasan, maka pasien skizofrenia ini biasanya akan membalas lagi ya. Tapi kalau tidak ada, sebenarnya pasien skizofrenia ini adalah suatu pasien yang cenderung lebih tenang ya dibandingkan dengan misalnya pasien gangguan bipolar. Jadi kondisi di mana ada yang mengganggu si pasien sehingga membuat dia melakukan satu tindakan kekerasan, itu yang membuat dia dikirim kepada kita. Untuk pasien alkohol ini jarang juga di Indonesia. Biasanya kalau di luar negeri itu pasien-pasien alkoholik itu dikirim ke layanan psikiatri karena kondisi delirium tremensnya, ini jarang kita jumpai. Apa yang bisa kita lakukan saat pasiennya sudah datang ke kita? Biasanya tentu harus diri kita sendiri terlebih dahulu yang harus kita lindungi. Jadi kalau mau datang itu biasanya jangan sendiri, ingat dia, apalagi kalau kalian nanti tugas di rumah sakit jiwa, usahakan minimal ada bertiga atau berlima untuk mendatangi pasien yang sedang dalam kondisi gawat darurat. Yang dikhawatirkan adalah saat pasien yang mungkin terlihat tenang, tapi bisa tiba-tiba mau menyerang kita ya. Dan sebelum kita menjumpai si pasien tersebut, carilah informasi sebanyak mungkin dari keluarganya atau dari orang yang mengantarnya, misalnya polisi, bisa juga mereka diantar oleh polisi, dan cari tahu mengapa mereka diantar ke rumah sakit jiwa atau ke klinik ya untuk menjumpai kita. Dan kalau memang kita sama sekali belum terbiasa untuk melakukan pengekangan fisik pada pasien, jangan coba-coba ya untuk melakukan pengekangan fisik, karena biasanya yang ada nanti adalah kita yang menjadi korban dari si pasien tersebut. Ya. Hati-hati, yang paling penting harus kalian ingat, begitu kalian masuk, tetap selalu jaga untuk berdiri di dekat pintu ya, jangan terlalu jauh ke dalam, karena nanti bisa menjadi pasien tersebut
tiba-tiba dikuncinya pintu dan kita berada di dalam ruangan yang sama dengan pasiennya. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah pantau lingkungan di sekitar kita ya. Lihat ada nggak benda-benda tajam pada pasien tersebut, kemudian ada nggak kira-kira gelas seperti itu ya, atau hal-hal lain yang biasa dilakukannya untuk melakukan penyerangan terhadap kita. Karena pasien dengan kondisi gawat darurat ini adalah pasien yang bisa ditebak dan kita sama sekali tidak bisa mengira-ngira ya. Jadi memang perlindungan terhadap diri kita itu adalah yang paling utama untuk di gawat darurat psikiatri. Dan kalau memang pasiennya tersebut ada paranoid ya, maka jangan sekali-sekali coba untuk menentang wahamnya atau ide paranoidnya tersebut ya, yang ada malah nanti kondisinya akan bisa menjadi lebih parah. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita membuat si pasien jangan sampai melakukan tindakan untuk menyakiti dirinya sendiri atau bunuh diri pada pasien-pasien depresi, atau bagaimana supaya dia tidak melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Kalau memang sudah kita bisa pastikan hal tersebut, maka kita sampaikan sama si pasien juga bahwa kita tidak ingin ada suatu tindakan kekerasan di dalam klinik atau di rumah sakit tersebut. Ya. Dan saat kita berusaha mendekati si pasien, tunjukkanlah bahwa memang kita yang memegang kendali di ruangan tersebut, bukan si pasien. Ya. Jadi nada suara kita biasanya usahakan selalu tegas, bukan berarti kita keras gitu ya, atau jadi marah, tapi tegas saja nada suaranya, dan tunjukkanlah bahwa kita memang ingin membantu si pasien tersebut. Ya. Tetap berusaha tenang, segelisah apapun si pasien, karena kalau kita sudah terlihat gelisah, tentu si pasien akan menjadi lebih gelisah, dan jadinya bukan tidak mungkin kita menjadi korban dari kekerasan si pasien tersebut. Kalau si pasien kira-kira bisa diajak untuk kooperatif, mungkin bisa ditawarkan untuk diberikan obat secara oral. Tapi kalau tidak bisa, maka sampaikanlah sama si pasien bahwa kita akan memberikan obat secara injeksi dan kita akan mungkin kalau dia terlalu gelisah ya melakukan pengekangan fisik atau kita letakkan di ruangan kosong di mana pasien diisolasi untuk sementara waktu, itu namanya diseklusi ya. Kemudian kalau ingin melakukan pengekangan fisik seperti yang tadi saya katakan, minimal timnya itu adalah sekitar 4 atau 5 orang ya, karena kalau masih 3 orang itu masih belum bisa ya, dan jarang berhasil biasanya kita melakukan fisik kalau masih sedikit sekali ya. Dan selanjutnya follow up ketat ya si pasien, mungkin 1 jam sekali untuk mengetahui apakah kondisinya tetap stabil, dan biasanya kita ukur itu tekanan darah, respiratory rate ya, pulse, kemudian temperatur ya, kalau memang bisa dimungkinkan untuk diukur sama si pasien tersebut ya. Dan pastikanlah bahwa memang tidak ada gangguan jiwa lainnya sama si pasien tersebut ya. Dan kalau memang psikosis, pastikan psikosisnya itu diakibatkan oleh kondisi apa atau diagnosisnya apa ya. Ini adalah contoh-contoh kondisi gawat darurat pada psikiatri. Yang pertama adalah agitasi ya, di mana pasien baru gelisah, tidak bisa duduk tenang, hiperaktif ya. Dan ini memang biasanya kelihatan dan jelas ya kalau pasien dengan agitasi ini. Ini adalah tipe-tipe dari agitasi dari Cohen, Mansfield dan Billy. Biasanya termasuk di dalamnya adalah agresif ya. Agresi fisik ini kita tahu ya, agresi verbal, misalnya bicara kotor, bicara kasar, kemudian mondar-mandir itu bisa juga ya, atau misalnya bertanya berulang-ulang pertanyaan yang sama kepada kita, itu juga termasuk agitasi. Kemudian tipe-tipe dari perilaku agresif yang lain itu contohnya adalah misalnya menarik-narik rambutnya berulang kali ya,
kemudian ingin cepat terstimuli ya dengan adanya tindakan yang kita lakukan, itu juga kita masukkan dalam satu perilaku agresif. Kemudian hati-hati kalau pada pasien yang memang sudah merencanakan untuk melakukan tindakan kekerasan pada titik kita benar-benar harus menjaga jarak pada si pasien tersebut ya. Ini adalah kondisi-kondisi di mana kondisi ini bisa mengakibatkan terjadinya agitasi ya. Contohnya dari kondisi medik umum, dari pemakaian zat, atau malah dari gangguan psikiatrik lainnya. Beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan, pertama tentunya adalah suatu kondisi psikotik, karena orang dengan kondisi psikotik itu semuanya serba tidak terencana dan sulit ditebak ya, dan hati-hati kapan saja dia bisa menyerang kita. Kemudian kondisi manik pada pasien bipolar misalnya itu hati-hati ya, dia biasanya marah-marah dan kemudian mau mengancam-ancam kita ya. Dan yang terakhir adalah pada kondisi demensia. Selanjutnya yang bisa juga dilihat di klinik atau di rumah sakit biasanya adalah kondisi epilepsi lobus temporal, cuma ini jarang sekali ya, datangnya pun biasanya ke spesialis neurologi, atau trauma kepala, ini biasanya pada pasien-pasien berdasarat. Nah, untuk intoksikasi dari zat tertentu, yang perlu kita ketahui adalah memang zat tersebut memang ada di dalam tubuh si pasien. Jadi sudah kita pastikan bahwa memang ada kondisi intoksikasi di dalam tubuh si pasien yang mengakibatkan agitasinya muncul. Ya. Dan harus dipastikan bahwa ini mungkin diakibatkan oleh suatu kondisi medik umum atau kondisi gangguan mental lainnya. Jadi memang murni dia diakibatkan oleh suatu zat. Biasanya zat yang mengakibatkan ini adalah zat yang bersifat stimulan. Ya. Ini adalah kira-kira atau fisiologi dari agitasi ya, biasanya diakibatkan oleh neurotransmitter-neurotransmitter tertentu. Yang paling sering itu memang dopamin yang meningkat ya, atau akibat daripada GABA yang menurun ya. Karena GABA itu kan sifatnya sebagai major inhibitor dari neurotransmitter, harusnya dia bisa menghambat kalau ada yang mengalami kegelisahan, tapi karena fungsinya lagi menurun, maka neurotransmitter yang lain kerjanya jadi tidak beraturan, mengakibatkan orang menjadi agitasi. Obatannya, pertama kita coba dengan teknik berlaku, contohnya dengan berbicara kepada si pasien, berusaha untuk menenangkannya. Ya. Kita coba dengan tadi yang saya sampaikan, nada tegas, pastikan bahwa kita memang ingin menolongnya dan bahwa si pasien memang akan kita bantu seperti itu ya, maka ini diharapkan bisa membuat pasien lebih mudah kita tangani. Dan yang selanjutnya adalah tentunya kita letakkan di dalam ruangan yang tenang sehingga pasien bisa juga menjadi lebih tenang. Jangan di ruangan yang ribut, di pinggir jalan atau di pinggir pasar misalnya ya, maka itu biasanya memicu pasien untuk terjadi agitasi lagi. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, mungkin kita bisa perlu menggunakan suatu pengalaman fisik atau seklusi pada si pasien tersebut ya, sehingga si pasien kita batasi pergerakannya. Dan terakhir, tapi biasanya memang harus kita gunakan, biasanya kita menggunakan farmakoterapi yang namanya adalah neuroleptisasi cepat ya, dengan menggunakan obat antipsikotik, dan biasanya kita injeksi sama si pasien tersebut ya. Contoh misalnya yang kita pakai itu adalah haloperidol atau olanzapin yang tersedia di Indonesia. Lorazepam itu kalau di luar negeri ada injeksinya, tapi kalau di Indonesia tidak ada ya. Jadi kalau kalian nanti suatu saat tugas di intensif, biasanya yang tersedia itu di IGD itu adalah haloperidol, olanzapin. Kalau pada penyakit rumah sakit tertentu, biasanya mereka sediakan, tapi itu jarang sekali ya, karena harganya mahal. Kalau benzodiazepin ini kurang bermanfaat selain daripada lorazepam, karena contohnya misalnya yang tersedia di Indonesia itu adalah
diazepam. Diazepam itu waktu paruhnya Jadi panjang, ada dan untuk bekerja mengatasi agitasi itu tentu sangat-sangat lambat ya. Sementara kita butuh yang kerjanya cepat. Ini adalah contoh saat kita melakukan pengembangan fisik. Jadi satu pasiennya itu harus tangannya di atas, satu lagi di bawah, kepalanya dinaikkan sekitar 30 derajat, dan kakinya dua-dua di atas. Gitu. Kondisi lain adalah bunuh diri seperti yang tadi kita sampaikan. Penting untuk diingat adalah bahwa bunuh diri ini biasanya direncanakan pasien sudah lama ya. Jadi pasien kalau yang ingin bunuh diri itu tidak tiba-tiba saja ingin melukai dirinya dan ingin mati ya. Tapi biasanya itu sudah direncanakannya berhari-hari, berminggu-minggu, atau bertahun-tahun bahkan sebelum dia melakukan tindakan tersebut. Dan ini adalah pembagian dari bunuh diri. Ada yang dinamakan namanya suicide attempt, ada suicidal ideation, ada suicidal intent, sampai benar-benar suicide di mana si pasien memang nantinya mati, yang kita sebutkan dengan completed suicide. Ya. Ini adalah epidemiologi dari pasien-pasien yang bunuh diri. Kisarannya di Amerika ya, jadi sekitar 35.000 kematian setiap tahunnya. Dan biasanya memang dibandingkan dengan pembunuhan, ternyata orang yang melakukan bunuh diri itu jumlahnya lebih banyak ya. Jadi lebih banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya daripada diakhiri hidupnya oleh orang lain. Dan dibandingkan dengan peringkat-peringkat penyakit yang lain, termasuk dalam 10 besar di Amerika ya, bunuh diri ini kasusnya. Cuman sayangnya kalau di Indonesia ada pasien yang melakukan tindakan bunuh diri, kalau dia memakai BPJS itu tidak ditanggung oleh BPJS ya, karena dianggap si pasien yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Nah, laki-laki biasanya 4 kali lebih banyak daripada perempuan melakukan bunuh diri, dan biasanya seringnya bunuh diri itu di antara umur 35 sampai 64 tahun. Ini sebagai penyebabnya biasanya gangguan mood memang yang paling sering, depresi ya. Orang yang melakukan bunuh diri itu cenderung memiliki gejala-gejala depresif sebelumnya. Ini adalah evaluasi untuk melakukan risiko bunuh diri, termasuklah kita lihat bagaimana kesehatan fisiknya, mentalnya, kemudian ada nggak riwayat-riwayat dulu dia ingin melukai dirinya ya, termasuk ide-ide bunuh diri, percobaan bunuh dirinya, itu semua memang harus kita tanyakan secara menyeluruh pada si pasien tersebut. Bagaimana kita menata laksananya? Biasanya yang kita rencanakan ke depan itu adalah bagaimana si pasien itu bisa dijaga dalam kurun waktu 24 jam secara terus-menerus. Tidak berhenti sama sekali, dan ada yang mendampinginya agar si pasien tidak melakukan bunuh dirinya. Dan kalau ingin untuk dilakukan rawat inap pada si pasien tersebut, maka biasanya kita anjurkan kalau yang dia betul-betul sudah gawat betul ya. Dan kalau kita ingin pakai obat-obatan, biasanya obat-obat dengan antidepresan yang kita gunakan. Kalau untuk pasien bipolar, mungkin kita perlu antipsikotik juga untuk mengatasi kondisi bunuh dirinya. Tapi kalau dia depresi, biasanya kita pakai antidepresan sudah cukup. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegawat darurat psikiatri ya. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan mengenai topik tersebut, mungkin ada yang masih belum jelas ya. Jadi intinya kalau pasien gaduh gelisah itu biasanya 2 kali 24 jam harus sudah terkendali ya. Jadi jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi sudah mesti tenang pasien. Memang ada pandemi kasus-kasus tertentu di mana sampai lebih dari 2 kali 24 jam pasiennya nggak tenang-tenang. Biasanya itu yang cenderung pasien berulang atau yang resisten terhadap pengobatan antipsikotiknya. Tapi itu kasus-kasus yang jarang lah ya yang kita jumpai. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, dokter.
Iya, silakan Agustina. Izin bertanya dok, oh, tadi yang pasiennya diikat dok, itu ada itu posisinya satu tangan di atas, di bawah itu tujuannya apa ya dok? Oke, baik. Jadi itu tujuannya sebenarnya untuk membatasi pergerakan pasien, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah supaya kondisinya itu tetap apa istilahnya? Terjadi kekakuan otot ya. Biasanya itu kita ganti. Kalau yang sebelumnya tangan kirinya di atas, tangan kanan di bawah, nanti mungkin berapa jam kemudian tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah, seperti itu ya. Jadi supaya ototnya tidak kaku seperti itu ya, Palestina. Dan memang sulitnya kita melakukan tindakan pengekangan fisik itu biasanya adalah karena saat ingin melakukan pengekangan fisik biasanya kita nggak sesuai teori itu ya. Jadi biasanya kita menggunakan mohon maaf tempat tidurnya itu yang memang lengket gitu ya di lantai. Karena kalau yang tadi seperti di gambar itu tempat tidurnya berjalan-jalan karena gelisahnya ini ya lama-lama ikatannya bisa lepas. Dan itu memang pengalaman saya pribadi ya, pasien kita memang harus mematikan tempat tidurnya itu di lantai, jadi nggak berjalan-jalan tempat tidurnya. Seperti itu ya, Gustina. Izin bertanya lagi, dokter. Iya, silakan. Saya pernah lihat, dok, tapi saya sudah lupa namanya, itu ada ditaruh seperti di temporal, itu seperti dikasih aliran listrik pada pasiennya, dok, pada pasien yang agresif. Bisa nggak, dok? Oke, kalau itu salah satu terapi namanya terapi kejang listrik ya, electroconvulsive therapy, memang bisa kita lakukan itu, tapi umumnya tetap harus lebih terkendali juga kondisi pasiennya, karena kalau lagi gaduh gelisah berat, kita lakukan ECT sama saja, karena untuk membawakan pasien ke ECT kan kita perlu mengangkat si pasiennya tuh. Nggak bisa dalam kondisi yang dia masih gaduh gelisah berat kalau kita ajak ke ruangan untuk lakukan ECT. Mungkin seperti itu ya, Gustina ya. Baik, terima kasih, dok. Yang lain ada? Ya, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya minta tolong Hasyan sudah diambil tadi screenshotnya. Mungkin kita screenshot ulang ya dok.